izin mengajukan proyek. 3. Alasan permohonan pra peradilan. Bahwa 1. Bahwa pada tanggal 11 November 2023 pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat dengan transkrip pernyataan sebagai berikut. Mas Aiman, silakan Mas. Terima kasih. Ini sudah direcord semua ya. Ini saya umum menyampaikan yang informasi yang belum tersampaikan sebelumnya sesungguhnya. Tadi kami sudah bacakan permohonan kami. Pada intinya ada 5 poin dari petitum kami. Kami minta kepada majelis dan kepada hakim tunggal pra peradilan ini. Tentu tadi kita fokus pada sah tidaknya penyitaan tersebut yang kaitannya dengan surat izin penetapan dari pengadilan yang tidak sesuai dengan KUHAP sebagaimana dalam pasal 38 ayat 1. Dan juga kita menyinggung berkaitan dengan status daripada klien kami, Saudara Iman Wicaksono, yang mana itu dilindungi hukum dalam Undang-Undang Pers, karena beliau mendapatkan, atau Saudara Iman Wicaksono mendapatkan informasi dari narasumber ini masih dalam status sebagai wartawan. Belum mengambil cuti pada saat itu. Begitu pula pada saat menyampaikan konferensi pers itu juga Saudara Aiman Wicaksono, klien kami, masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan ini menurut kami ini bertentangan dengan azas lex specialis deribat generali. Ya, karena seharusnya undang-undang pers ini merupakan kekhususan ya, yang telah diatur, ada mekanismenya. Ya, mestinya ini harus uji dulu apakah Saudara Aiman Wicaksono ini melanggar kode etik atau tidak. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Saudara Aiman dalam barang bukti itu, ini tidak ada hubungan barang bukti yang empat ini dengan tuduhan atau persangkaan pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tersebut. Tidak memiliki hubungan. Kalau kita lihat di dalam pasal 39 ayat 1, barang bukti apa saja yang disita oleh penyidik harus yang memiliki hubungan langsung. Ya, sedangkan dalam menyampaikan informasi itu tidak disampaikan melalui empat barang bukti tersebut. Nah, ini tadi kami sudah jelaskan, mungkin tadi teman-teman media sudah melihat langsung ya. Jadi itu poinnya, beberapa argumentasi dalam posisi kami dan berkaitan dengan petitum tadi ada 5